Ini dia gambar amatir yang masuk ke redaksi kami, pemirsa. Ya, Wiranto yang baru saja keluar dari mobil, ini tiba-tiba saja diserang oleh orang tidak dikenal dari arah samping kiri. Usai kejadian tersebut, Wiranto langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan kami mendapatkan informasi terkini bahwa sesaat lagi Pak Wiranto akan segera dibawa ke RSPAD dengan menggunakan helikopter. Dan ini dia gambar SA dan SP yang sudah diamankan oleh teman-teman di Mapolres Pandeglang Banten. SA berjenis kelamin laki-laki dan SP berjenis kelamin perempuan masih dalam penyelidikan apa keterkaitan hubungan antara SA dan SP. Namun informasi yang bisa kami sampaikan, SP ini berjenis kelamin perempuan, kelahiran tahun 99, beralamatkan atau berdomisili berdasarkan KTP di Brebes, Jawa Tengah.